Ubus, Ubus, kita sambut keceriaan hari ini ya. Ubus, Ubus, Ubus. Buruan go, air panas go. Yo yo, setau. Buruan. Lama kamu lu. Cangkrik. Wah, guys. Ini kepanasan airnya. Wah, hangat. Umus. Kamu naik. Iya, cepat ganti. Kamu dorol. Panas ini. Wah. Buruan go. Yo yo, seto. Sarung, 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 sarung. Cepetan go. Jangkrik anak ini. Oh, cepetan go sarung go. Yo yo. Sabar ya, Nduk. Sabar ya, Nduk. Ini dong sarungnya, Rul. Buka, buka, buka. Iso ora kowe, Rul? Iso lho. Kambingku kok. Jangkrik anak ini, jangkrik. Memalukan. Sarjana kok ngurusi kambing? Sarjana apa itu? Lah biarin saja toh, Pak. Bu, sarjana itu kerjanya di kantor. Lah kalau begitu, ijazahnya apa artinya itu semuanya, ha? Hei. Ibu tahu? Mestinya anak ini bisa mengangkat harkat derajat orang tua kita-kita ini. Bosen kan hidup kita miskin terus. Oh. Isa ora, Rul? Aduh, Rul. Waduh, Rul. Wah. Waduh, Rul. Sabar, sabar. Waduh, Rul. Sabar, virus. Sabar, kamu. Memangnya Bapak Anda bisa terima kalau Irul itu sekarang belum bisa diterima kerja di perusahaan besar? Lah iyalah. Bu, anak kita itu sarjana. Lulusan terbaik lagi. Loh, Bapak Iki kok pelintat-pelintut sih, Pak? Kok pelintat-pelintut? Apanya yang pelintat-pelintut? Mestinya dia itu membanggakan kita. Kan kemarin Bapak sendiri yang bilang sama Ibu kalau Bapak itu udah ikhlas. Bapak nggak mau kan ngebahas masalah ini lagi. Nah sekarang, kok mulutnya ngeremes terus? Bu, apa Ibu nggak malu? Anak kita itu diomongin tetangga. Dia itu sarjana yang gagal tes kerja kantor. Sekarang kerjanya nggak jelas. Ngurusin kambing, ngurusin sawah. Apa? Bu, biarin aja toh, Pak. Nanti juga kan Irul bisa ngelamar kerja di kantoran. Kasihan Irul, Pak. Ingat loh, Pak, anaknya cuma satu. Iya, aku tahu. Tapi apa Ibu denger ya? Seluruh orang kampung ini bilang sarjana kambing. Anak kita dibilang sarjana wedos, sarjana kambing. Ibu kupingku panas, Bu, panas. Wah, alhamdulillah. Loh, kok? Ini sarung bapak aku loh. Thank you.
Terima kasih, Pak. Isi Ibu. Ya, silakan. Beda banget nasibnya Irul sama Burhan. Sama-sama ada di sarjana, Mas Burhan lebih mujur. Iya, enak jadi kerja staf kecamatan. Tiap bulan tinggal nyari gajian. Mas Irul, kerjanya di sawah kalau dia sama kami. Tapi semulih. Udah, boleh. Bro, ayo bareng. Gak usah ngerepotin, ntar ngotorin baju pejabatmu. Lebay, istilah, ayo. Udah gak usah, ntar malah ribet. Bener yo? Iya. Ya wis, tak duluan ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Monggo, monggo. Silakan Mas Burhan. Enggak mampir dulu. Enggak usah, Bu. Saya buru-buru. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang permisi kok enggak dijawab. Kan tadi udah diwakilin sama Ibu. Nih. Mas Burhan itu cocok ya? Kalau jadi mantu Ibu? Mantu? Ya. Bu, Dek Ria kan masih kecil, masih sekolah. Masa dijodoh-jodohin, Ibu ini gimana sih? Kok Dek Ria? Bukan adekmu. Tapi kamu, Nela. Hala-hala, Ibu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Irul. Baru panen pisang ya, Mas? Kok masih hijau-hijau sih pisangnya? Iya, ini mau diperem dulu. Nanti kalau matang tak anterin ya. Mari, assalamualaikum. Iya. Ibu nih ketus sekali. Nih, yang tadi gimana? Gimana apanya, Bu? Pisangnya kan belum matang. Hah? Kok pisang? Jangan rebutan. Masing-masing dapat bagian. Nih, ini buat kamu nih. Nih. Sabar, jangan rebutan. Ini buat kamu nih. Rul, mendingan jual aja semua kambingmu itu. Duh, Bapak lagi butuh duit. Kok butuh duit? Semua orangnya butuh. Bukan itu maksudnya. Nah terus, buat apa jual kambing? Kamu itu nggak malu apa tiap hari ngurusin kambing? Yang malu itu, Pak, kalau ketahuan maling kambing. Kamu itu sarjana, bukan sarjana wedus, sarjana kambing. Kerja di kantor. Kantor desa. Loh kok kantor desa? Loh, desa ini nggak punya kantor loh, Pak. Kerja di Jakarta, jual semua kambingmu itu buat ongkos. Gimana sih kamu? Iya kan, Bu? Loh, Bapak iki piye toh, Pak? Kalau nggak jelas ya Ibu nggak setuju. Ya tole. Ibu ini gimana sih? Kalau dia cuma ngendok di kampung, ijazahnya sia-sia. Puluhan tahun kita sekolahkan dia sampai sarjana, tidak ada gunanya. Makanya dia kita suruh ke kota, kerja di kantor. Gimana, Rul?
jangkrik Anda ini. Diajak ngobrol mana pergi. Dada sopan santunnya. Lihat anakmu itu, Bu. Wele, jangkrik. Kamu nggak perlu jadi aku dulu baru ke Jakarta. Ya kalau mau ke Jakarta, Jakarta aja. Wong Jakarta itu terbuka untuk siapa saja loh. Eh, aku kan tidak punya modal ijazah kayak kowe. Ah, kalau orang seperti aku ini paling mentok ya jadi kuli. Ya wes, pakai ijazahku. Nganggur rumah. Buat apa? Bungkus kacang. Terserah kamu. Ya kamu ini mau kerja apa? Eh, kamu kira aku pengangguran apa? Eh, buktinya sampai sekarang kerjamu itu tidak jelas. Sarjana kok malah ngurusi kambing. Sawah. Sarjana apa? Sarjana kambing. Daripada kamu ingin aku terus, mending kamu nyanyi. Nih. Ini. Ngopi sih. Ya ngopi sambil nyanyi. Ya iso. 7 tahun kuliah belum dapat kerja, apa cari nafkah susahnya. Umus, Umus, beri jemur dulu ya. Mataharinya enggak ada, Mus. Umus. Umus. Sarjana kok nggak bisa dibawa maju. Apa toh, Pak? Itu loh, anakmu itu. Pagi-pagi udah ngurusin kotoran kambing. Sarjana kok ngurusin kotoran kambing? Pak, Pak. Hidup itu mbok disyukuri. Ojo ngedumel melulu. Eh, Bu. Bapak ngedumel itu ada alasannya. Kita sudah keluar modal banyak buat nyekolahkan anak kita. 4 hektar sawah tinggal 1/2 hektar. Sapi 5 tinggal 1. Sekarang kok ngurusinnya kotoran kambing? Terserah bapak lah, ibu mumet. Bu, jangan suka menghindar kalau diajak diskusi. Loh, bapak apa enggak lihat toh? Ibu lagi apa ini? Ini ibu lagi masak buat makan siang bapak. Anget toh. Giliran burung aja diurusin. Apa, Bu? Ora. Titip nih, Umus. Aku tak kamar mandi dulu. Bu, titip Umus. Burung kok ngerepotin. Pak, iki burungmu piye? Apa mau tak goreng sekalian? Masya Allah. Burung kesayangan kok mau digoreng? Gimana sih, Bu? Gila, burung aja dulu sih. Burung dulu, burung dulu. Umat aku. Selamat pagi, sarjana kambing. Selamat pagi juga. Ayo, yuk, buruan yuk. Ntar keburu siang lo. Kenapa nggak pakai pupuk kimia saja sih? Selain repot bikinnya, baunya itu tidak enak. Oh, pupuk organik itu lebih bagus daripada pupuk kimia.
selain bahannya gampang dapetin lingkungan kita, pupuk organik itu ramah untuk lingkungan dan aman untuk dikonsumsi. Tapi kan hasilnya lebih banyak pakai pupuk kimia. Memang. Tapi kalau kita pakai pupuk kimia, tanah itu semakin lama akan semakin tandus. Kenapa? Karena banyak nutrisi yang hilang. Kenapa? Karena organismenya banyak yang mati. Kedepannya, hasil panen akan berkurang. Pupuk atau pestisida kimia itu banyak menimbulkan penyakit. Habangnya itu banyak terus bermutasi. Semakin lama semakin banyak. Gitu loh. Ngerti nggak? Nggak. Hayah kamu ini. Nggak ngerti obrolanmu, Rul. Udah, buruan yuk. Keburu siang ntar. Gangin. Apa tenang. Data? Ayo. Yuk. Aduh. Nyewa kontainer, baiklah besok ya. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dikun. Iya. Loh. Sudah mau berangkat? Lah iya Pak Suman. Tadi tumben. Sudah datang pagi-pagi, ada apa? Iya. Saya ada perlu. Oh. Bisa ngobrol sebentar? Bisa, bisa. Penting ini. Oh iya, iya, iya. Jangan, jangan. Silahkan, Pak. Yes, assalamualaikum. Salam. Berapa ukuran? Ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Gimana, apa kabar semuanya? Baik. Nggak mampir dulu. Mampir kemana? Tuh. Hus, kamu tuh nunjuk sembarangan aja. Alah, pasti kamu kangen kan sama Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya. Wah, hatimu bergetar toh. Apa sih kamu ya? Alah. Udah berangkat ya? Yo. Nanti tak bantu. Betul Pak Dikun. Oh. Iya. Kerja apa aja kan? Loh, jangan apa saja Pak. Anak saya kan sarjana. Ya minimal setap lah. Oh, ya wis kalau gitu tak lobi dulu kepala KUA-nya. Alhamdulillah. Dan kalau memang ada biaya, saya bantu Pak. Enggak perlu Pak. Enggak, ini memang saya siapkan Pak. Jangan. Nanti saya dimarahi Pak Jokowi malah. Ya sudah. Tapi betul ya Pak ya. Ya pasti tak bantu. Ya wis, aku tak ke kantor dulu. Oh, nggih, matur suwun sangat Pak Dikun. Terima kasih. Saya juga pamit, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, Pak. Bapak yakin Irul mau? Ya harus mau lah. Tapi kan anak kita itu sarjana pertanian, toh, Pak. Lah, kalau kerja di KUA ngurusin agama, ya enggak cocok toh, Pak. Bu, yang penting anak kita itu kerja kantoran. Tiap pagi berangkat pakai seragam. Kan keren, ini peluang. Pak Dikun sudah janji mau bantu. Yang penting ibu dukung. Tapi, ibu kok enggak yakin, Pak? Justru itulah makanya ibu ikut meyakini dia. Bu, kalau Irul udah kerja di kantor, dia ngabdi di kantor. Dia bakal diangkat jadi pegawai tetap, jadi PNS. Gajinya kan lumayan daripada macul di sawah. Tapi Pak. Tapi apa? Dari dulu kalian berdua itu sudah sama-sama suka. Tapi nggak jelas hubungan kalian tuh mau dibawa kemana. Dari tadi yang kau bahas itu terus tuh. Ini topik ah, bosan aku. Loh, itu topiknya penting. Kalau kamu nggak gerak cepat, Naila bisa jatuh di tangan orang lain. Kenapa kamu suka sama Naila? Ya ambil loh. Loh, malah ngece. Aku yang mana cocok sama Naila. Dia itu cocoknya sama kamu. Pinter,
titelnya sama, sarjana. Bukan kayak aku. SMP saja tidak lulus. Oh, dengerin ya. Kalau cinta datang, itu nggak mandang status. Kenapa? Cinta itu buta. Yuk, jalan. Tapi kamu nggak takut kalau Naila itu jatuh di pelukan laki-laki lain. Asal kamu tahu ya, Burhan itu sudah berani main ke rumahnya Naila. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam-malam, dia itu ngapel bawa bingkisan. Ya terus kenapa? Ya biarin aja. Alah, kamu cemburu toh? Biasa aja loh, Ko. Cinta itu gak perlu dikontrol. Kenapa? Dia akan memilih jalannya sendiri gitu loh. Loh, iya, Rul. Tapi cinta itu biar tumbuh, ya harus ditanam, dikasih pupuk, lalu dirawat. Kayak pohon-pohon ini loh, itu loh. Tahu apa kamu soal cintaku? Yang aku tahu, kamu sama Naila itu sama-sama suka, ya kan? Dengar aku ya. Aku ini punya cita-cita, dan semua orang juga punya cita-cita. Ya toh? Terus kenapa? Aku nggak mau memberikan pengharapan kepada seorang wanita kalau cita-citaku belum terwujud. Memangnya cita-citamu itu apa? Jadi petani. Cita-cita kok jadi petani? Heh, apa ngui? Madesu. Jadi petani itu masa depan suram. Dari lahir sampai sekarang kita jadi petani, Bu. Hidup susah, miskin. Aku enggak mau anak cucuku hidup langsang. Oleh karena itu kita sekolahkan Irul sampai sarjana. Biar dia jadi orang kantoran, kerja jadi PNS. Hidup terjamin dan terhormat. Mau kan? Ya wis. Ntar Ibu coba bicara dengan Irul ya. Ah, gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Piye kabare? Loh, kamu ini siapa? Aku ini Torang, Pak De. Torang? Tulen orang Kerawang, Bu De. Kawan namanya Irul. Oh. Masa iya. Sudah lupa. Iya, Pak. Iku loh, Pak. Temennya Irul yang suka ngabisin makananmu iku loh, Pak. Hai, iya. Gara-gara orang ini. Bapak dulu tinggal makannya sama daun singkong dan sambel. Ya. Pade sama Bude, yang kayak gitu yang diinget. Aku kan jadi malu. Oh ya, ngomong-ngomong, Irul ada di rumah, Pade. Oh, ada. Iku lagi di kebun. Wah, sudah jadi petani sukses dia rupanya. Alah, sukses apa? Ya, udah masuk. Panggil Irul anakmu itu. Masuk. Ayo. Aku kira kamu itu sudah jadi petani sukses. Ternyata hidupmu semakin gak jelas. Kamu itu jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma mau ngetawain aku, ya? Nah, begitulah fungsinya. Sebagai kawan lama, datang silaturahmi untuk menertawakan kegagalan temannya. Ini kopinya. Terima kasih, adik manis. Rul. Kenapa kau jadi pegawai? Setahu aku itu bukan cita-citamu. Kamu tahulah cita-citaku sebenarnya itu apa. Bapakku maksa-maksa aku buat jadi pegawai kantoran. Daripada berantem, aku daftar aja. Begini saja, bagaimana kalau kamu daftar jadi kepala desa? Jaga mulutmu ya. Jangan macam-macam kamu. Aku tuh asli kampung sini, lahir di sini. Kamu datang-datang nyepelin aku. Emang gak mampu apa aku? Begini nih, kalau lama bergaul dengan kambing, jadi semakin sensitif. Gimana? Suka-sukamu. Ya iyalah suka-sukaku. Memangnya siapa kamu berani ngatur aku? Hah? Rul,
Aku dengar di sini ada kayu jati yang bagus. Kamu tahu di mana kayu jati yang paling bagus itu? Buat apa? Buat bisnis. Aku ini seorang bisnismen. Bisnis apa? Ada pesanan mebel dari Eropa. Dari Eropa. Loh, bukannya kamu lagi ngurusin perusahaan keluargamu itu yang apa? Ngurusin batubara itu ya? Ya, itu memang betul, Rul. Tapi ini bisnisku aku sendiri. Sudah 2 tahun aku merintisnya. Prospeknya lumayan besar. Kalau kau mau, kamu boleh ikut aku lah. Gimana? Dua miliar, Rul. 2 miliar. Aku lapar. Eropa, Rul. Eropa. Wah, lumayan banyak ya, Bu. Besar-besar lagi. Mahal kalau dijual ini. Oh, alhamdulillah. Ibu seneng loh, Rul. Dibanding tahun lalu, tahun ini hasilnya jauh lebih banyak. Alhamdulillah. Teman kamu mana, Rul? Tidur di kamar. Bu, ini masih percobaan, Bu. Nanti itu, Irul mau nanam yang lebih banyak lagi, Bu. Biar hasil panennya makin banyak. Ibu siap nggak? Oh, ya siap, toh. Kan ibu tinggal manen. Pinter kamu, Rul. Jadi perani. Rul, gini loh, Rul. Ibu tuh sebenarnya pengen ngomong sama kamu. Apa tuh, Bu? Ibu tuh pusing. Lihat kamu sama bapak kamu debat terus. Ya sabar aja, Bu. Bapak itu udah ngomong sama Pak Dikun. Dia minta supaya kamu kerja di KUA. Iku lole, kantor urusan agama. Mau ya? Irul gak bisa loh, Bu. Irul tuh gak ngerti kerja di kantoran. Terus piye? Bapak kamu tuh kan berharap banyak sama kamu, Rul. Nah, ibu sendiri piye? Mau gak kalau Irul kerja di kantoran? Kalau ibu sih terserah kamu, Le. Yang penting kamu seneng, kamu bahagia. Ya wis, Irul mau ngomong dulu sama bapak. Sebentar ya, Bu. Rul, tapi kamu ngomongnya pelan-pelan. Jangan sampai bapakmu tersinggung, Yole. Iya, Ibu. Kayaknya Irul nggak bisa kerja di KUA, Pak. Lah, terus kamu ini bisanya apa, Rul? Hah? Sarjana kok banyak nggak bisanya sih? Itu bukan bidang Irul, Pak. Jadi apa gunanya bapakmu ini jual tanah? Biayai sekolahmu biar sampai sarjana. Sekarang kerja di kantor gitu aja kok nggak bisa? Bukan gitu. Ini loh, Pak. Rul! Buat sekali-kali kamu nurut sama bapakmu ini. Bisa enggak? Iya, Pak, tapi... Sudah. Nggak usah banyak alasan. Bapak kecewa sama kamu. Lihat. Semua anak di kampung ini nurut sama bapaknya. Lihat si Burhan. Sekarang hidupnya sudah senang jadi pegawai kecamatan. Hah? Si Rohim, biar dia lulusan D3. Dia sekarang sudah jadi pegawai bank. Temanmu si Torang, lihat. Sudah
jadi pengusaha sukses. Sudah mandiri. Punya rumah, punya mobil. Lah kamu, sarjana katanya pinter. Apa yang bisa dibanggakan? Maaf, Pak. Saya belum bisa bikin Bapak Ibu bangga. Irul! Oh, kenapa sih, Pak? Kok teriak-teriak kayak gitu? Aku gak ngerti. Mbok yang sabar, Pak. Masya Allah, jangan marah-marah. Ingat, Pak, anaknya cuma satu. Justru anak kita cuma satu, mestinya bisa dibanggakan. Sudah jauh ku melangkah, sudah jauh ku pasrah jauh. Sudah jauh ku melangkah, sudah jauh ku pasrah jauh. Lah terus kamu ini bisanya apa, Rul? Hah? Sarjana kok banyak gak bisanya sih? Bapak kecewa sama kamu. Apa yang bisa dibanggakan? Pasrah jauh, sudah jauh ku melangkah, sudah jauh ku pasrah jauh. Aku numpang nginep ya. Ah, pasti kue minggat toh. Melebu baik. Umus. Malam aku ninggalin kamu di rumah sendirian. Santai aja, Rul. Aku paham masalah kamu kok. Ngomong-ngomong, emang benar kamu itu nggak lolos tes kerja? Iya. Tidak mungkin, Rul. Orang sepintar kamu nggak lolos. Aku nggak percaya. Apalagi cuma jadi pegawai biasa. Kamu pasti bisa. Cukup kamu yang tahu. Apa? Sebenarnya aku nggak ngerjain semua soal-soal itu. Beuh, pantas aja kamu nggak lolos tes kerja. Ya paling nggak kan aku sudah memenuhi keinginan bapakku untuk tes seleksi jadi karyawan. Sebenarnya apa sih keinginan kamu? Hah? Aku pengen tinggal di sini, di kampung ini, menjadi petani. Mempraktekkan apa-apa yang kupelajari di bangku kuliahan. Itu yang aku inginkan. Tapi bagaimana dengan bapak kamu? Sepertinya dia menginginkan kamu kerja di kantoran. Bukan di sawah, Rul. Lihat aja nanti. Aku nggak bisa ngukur perasaan bapakku. Dan yang terpenting, aku nggak bisa nurutin kemauan dia. Kamu itu ngajak perang sama bapak sendiri, Rul.
aku mau ke sawah. Ikut gak? Boleh. Tapi kamu yang jadi petani ya. Aku enggak. Rul! Pagi-pagi kok wis ngelamun, Pak. Ndak baik, toh. Loh, melamun itu bagus. Orang melamun itu tandanya dia punya cita-cita. Kalau saja hasil jual tanah itu nggak dipakai buat biaya kuliah anak kita. Aku ya bisa beli mobil yang rodanya 5 kayak gitu. Alah Bapak, sekarang pula Pak, boy, Bu. Sarungku kok bau kambing. Udah dicuci sama ibu. Bapak enggak sadar toh kalau bapak itu memang bau wedus. Walah. Kamu yakin shampoo saja bisa merawat rambutmu 100%? Yakin. Ya. Mari lakukan backlight test. Yang jelas, kenapa aku lebih milih tinggal di kampung? Karena aku itu ingin mempraktikkan ilmu-ilmu yang kupelajari di bangku kuliahan. Ijazah kamu jauh lebih berguna jika kamu bersama orang-orang yang tepat. Di Departemen Pertanian misalnya. Nah, skalanya lebih luas, bos. Nasional, bukan kelas kampung. Terus, kalau aku gabung sama mereka, para petani ini sama siapa? Aku nggak mau nyari aman. Ah, kamu sensitif sekali sama sarjana yang memilih jadi pegawai. Kayak ilmu mereka aja nggak kepake. Aku maksudnya ke situ loh. Kamu aja mikir terlalu jauh. Ah, itu kan menurut kamu. Torang, kamu dengerin baik-baik ya. Ini aku jelasin nih. Dengar ya, Torang. Hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Betul nggak? Betul. Nah, kalau cuma untuk ngejar karir, bukan sombong loh. Bukan sombong. Kecil buat aku. Tapi masalahnya apa? Itu bukan tujuanku. Aku tuh ngerasa aku lebih bermanfaat kalau aku tinggal di sini bersama para petani-petani ini. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kamu bisa membahagiakan bapakmu, ibumu, baru orang lain. Jangan kecewakan mereka. Apalagi jadi anak durhaka. Hidupmu akan tamat. Orang, terlalu banyak sarjana yang memikirkan keluarga dan diri sendiri. Tanah ini membutuhkan sarjana petarung, bukan sarjana cemen. Yang kerjanya hanya mengandalkan ijazahnya aja. Asal kamu tahu, Torang, sarjana itu merupakan agen perubahan. Ya kita-kita ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan sibuk mencari lowongan pekerjaan. Allah, kayak hidupmu paling bermanfaat saja di dunia ini. Loh, bukan gitu maksudnya lo. Hey. Kedengarannya juga kayak gitu kok. Jadi ladang Palawija yang belakang itu milik kamu. Tanamannya, tanahnya bukan, tapi bagi hasil kalau panen. Rul. Bagaimana kalau aku tinggal di sini? Ya untuk beberapa saat saja. Rumahku terlalu sederhana untuk kamu tempati. Sebenarnya aku datang ke sini bukan untuk urusan bisnis, tapi lari dari kenyataan. Aku gagal, Rul. Aku malu pulang ke rumah. Gara-gara aku bisnis keluargaku hancur. Keluargaku rugi miliaran rupiah, Rul. Aku gagal, Rul, gagal. Torang, nasib malang tenan. Jauh-jauh dari Jakarta ke kampung cuma untuk ditertawakan teman lamanya. Mana 2 miliar? Puas-puasinlah kamu tertawa. Kok marah? Kan kamu sendiri yang bilang bahwa tugas teman lama itu menertawakan kegagalan temannya, itu. Kayu jati 2 miliar.
Makanya jangan sok jadi apa adanya. Jadi kalau dalam 2 hari ke depan belum juga ada kepastian Nak Irul mau bekerja di kantor KUA, lah saya mohon maaf, tidak bisa membantu lagi. Iya Pak Dikun, justru saya yang ingin minta maaf. Saya yang minta tolong, saya malah yang merepotkan Panjenengan. Bukan saya tidak mampu mengusahakan. Iya, iya, iya. Tapi kemarin saja ada yang mau masuk dan mengabdi di kamu. Nah, makanya saya ini memastikan. Jadi, apa tidak begitu? Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak, ya. Anak saya ini memang agak keras kepala, Pak. Tapi biar. Saya akan pujuk dia sekali lagi. Ya, ya. Namanya anak muda dimaklum. Tapi Pak Suman, apapun keputusannya nanti, secepatnya kabari saya. Oh, insya Allah. Secepatnya ya. Saya kabari Bapak. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hati-hati di jalan, Pak. Ya. Ali. Iya, iya Pak. Kalau kamu nggak mau, terus apa manfaatnya kamu di sini? Hah? Cuma makan tidur? Sebenarnya, aku datang ke sini bukan untuk cari kerja. Nah, terus? Tapi menenangkan diri. Kalau untuk teman berdiskusi dan berpikir, okelah. Gini, aku lagi butuh teman yang bisa nyupport aku di bidang bisnis. Sebenarnya, kamu ini ingin jadi petani atau bisnismen sih? Agribisnis tepatnya. Berbisnis di bidang pertanian. Kenapa aku milih kamu? Karena aku tahu kamu itu berpengalaman dalam bisnis. Gitu? Ayo dong, jangan lemes gitu. Ayo dong, kita buktikan pada dunia bahwa kita ini bukan sarjana gagal. Ya minimal kita buktikan kepada orang tua kita. Gitu? Apa rencana kamu? Gini. Tugas para petani itu sangat sulit. Perlu step by step, tahap demi tahap. Mulai dari mengolah tanah, menyemai benih, menunggu masa panen. Dan ini butuh waktu loh. Dan mereka semua harus taat kepada yang namanya hukum alam. Sekali gagal, mereka harus mengulang dari awal lagi. Dan mereka gak punya yang namanya asuransi. Ketika ada bencana alam, mereka gak bisa mematokkan atau menargetkan harga di masa panen raya. Mereka juga gak punya dana di masa tua. Pekerjaan mereka ini mulia loh. Tapi sayang, mereka gak mendapatkan balasan yang sepantasnya. Oke, aku harus jadi apa di sini? Jadilah senjata yang paling tajam untuk para petani. Sikat habis semua tengkulak-tengkulak yang ada di negeri ini. Pertemukan antara petani dan para konsumen. Oke, aku mengerti. Kamu tenang saja. Urusan ini, aku jagonya. Dan aku ingin membuktikan kepada keluargaku kalau aku bukan sarjana gagal. Gitu dong, baru semangat. Ayo. Untuk menjalankan bisnis kita, kita perlu modal. Kamu punya dana berapa? Modal ya? Pasaran jual mobil ini sekarang berapa, Rang? Janganlah, Rul. Itu harga diri aku satu-satunya yang tersisa. Katanya sarjana petarung. Oke lah. Aku juga masih punya sisa tabungan di rumah. Kita sikat saja. Oke. Nah, kambing kamu juga bisa. Boleh. Kita juga butuh tempat. Sebuah base camp. Aku tahu siapa yang bisa bantu kita. Yo, aku akan siapkan tempatnya dulu. Aku bangga sama kamu.
aku juga. Kita butuh seorang programmer untuk membuat website atau aplikasi. Aku kenal programmer yang bisa diandalkan. Torang, mereka ini programmer hebat. Baru mau naik kelas 3, tapi udah banyak penghargaan yang didapat. Jadi kalau aku pikir, mereka ini bisa diandalkan. Nah, anak-anak semacam inilah yang kita perlukan. Wadipiro. Sudah bicara bisnis rupanya. Aku suka anak seperti ini. Ini Burhan, dia ini adalah orang yang bisa menjembatani kita kepada instansi pemerintah. Terus aku harus ngelakuin apa? Nah, gini loh, target pasar market kita itu besar. Restoran-restoran, supermarket, mall-mall, dan sebagainya. Nah, kita itu harus bisa menjaga yang pertama kualitas dan kuantitas kita. Dan juga kita harus bisa menjaga standarisasi produksi yang diminta market. Gitu. Aku juga akan menghubungi beberapa teman kampus untuk terjun ke lapangan. Bagus. Mereka akan menjaga kualitas dan kuantitas produksi kita. Bagus. Nanti setelah itu kita berikan penjelasan kepada mereka ya, agar apa? Program ini kita semua bisa dikenang di dunia. Mantap itu. Dengan internet, orang di pelosok timur bisa bertemu orang di pelosok barat. Tidak ada batasan negara menghalangi komunikasi mereka. Tapi di sini, orang-orang kampung, petani-petani, dan para peternak masih merasakan batasan-batasan itu. Ada tembok pemisah antara petani, peternak, dan para pembeli. Di kota-kota, harga komoditas itu sangat tinggi. Tapi kenapa para petani, para peternak masih memiliki penghasilan yang sangat rendah? Karena terlalu panjang rantai distribusinya. Dan juga, kita masih memiliki keterbatasan. Apa? Keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Maaf, bukan saya mengatakan para petani dan peternak itu bodoh. Tapi kenyataannya, kita masih belum memiliki SOP, standar operasional prosedur. Dan apa? Kita belum memiliki konsistensi produksi. Kalau mau bertemu dengan market yang besar, ada hal yang harus kita jaga. Apa? Kualitas dan kuantitas. Dan juga, kita harus membuat platform, yaitu wadah untuk memberantas keterbatasan. Dengan ini, kita bisa melakukannya. Bikin website, dan juga langsung bertemu dengan siapa? Para ahli. Siapa mereka? Mahasiswa, sarjana, dan para profesor. Ayo, dengan teknologi kita berantas keterbatasan. Dari data BPS tahun kemarin, Indonesia masih kekurangan pengusaha. Apalagi di bidang agribisnis, masih sangat minim. Total pengusaha di negara ini kurang dari 2%. Masih kalah kita dengan Malaysia dan Vietnam. Oh ya? Iya. 5% lebih penduduk Malaysia pengusaha. Sementara 3% lebih penduduk Vietnam pengusaha. Lah kita? Berapa? 1,65%. Pantas saja perekonomian di Indonesia itu lambat. Nih, udah matang. Pelan-pelan gitu. Makanya kita itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai agen perubahan dan membiasakan diri kita untuk menyumbangkan sesuatu kepada negara, enggak hanya mengkritik saja, gitu. Memangnya apa yang sedang kita lakukan? Perubahan bukan? Mengajak petani untuk menjadi sejahtera dan mulia. Ya kan? That's what I want. Yang jelas, orang-orang kampung mendukung kita. Dan Pak Kades akan membantu kita melalui badan usaha milik desa. Dan teman kau si Burhan. Dan dia berjanji akan mengajak kita bekerja sama dengan Pak Camat. Oke kan? Ya bismillah aja. Semoga langkah kita ini berkah ke depannya. Amin. Ko, buruan lo, ko. Kamu lah banget sih bakarnya. Aku lapar nih, kurang lo. Sabar. Jadi wong yang sabar toh. Kamu bilang apa? Makanya kamu itu buruan punya istri. Lo. Apa hubungannya? Loh, ya ada toh. Kalau kamu punya istri,
ada yang masakin, ya. Gak lucu. Halo? Oh, ya, 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 ya. Jam berapa? Ah. Oke, 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 oke. Siap. Siapa? Orang yang mau beli mobilku. Siapa? Orang yang akan membeli mobilku. Kenapa? Kamu yakin menjual mobil? Kenapa tidak? Kita itu butuh dana besar. Ngapain toh Pak? Kok dari tadi Bapak sibuk melihat surat melulu? Aku penasaran Bu. Lah, biarin aja. Nanti kan Irul buka suratnya kita bisa tahu apa isi suratnya. Iya iya. Tunggu Irul kan. Tapi aku penasaran, Bu. Boleh, Bapak. Anak kita itu kan lulusan sarjana terbaik. Bisa jadi ini surat panggilan kerja dari perusahaan besarnya tuh. Lihat logonya. Ah. PTWKDW. Bapak dari mana tahu? Kalau ini surat panggilan dari perusahaan besar. Makanya kita buka dulu. Baru nanti kita lem lagi. Ya wes. Ibu juga penasaran. Tapi hati-hati ya, Pak. Ya wes. Hati-hati. Wes, Pak. Hati-hati ya, Pak. Bu, Iru datang. Aduh, Bu. Aduh, Ma. Dekatkan Ibu jadi bingung. Ambil dasi. Iya, iya, iya. Ambil dasi. Pak, ini, Pak. Ayo, Pak. Buruan, Pak. Sampai Iru keburu marah, loh, Pak. Aduh, aduh, aduh. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Nak? Iya, Pak. Si Tora mana? Masih ada urusan bisnis, Pak. Oh, alah. Ada surat buat kamu ini. Oh. Surat apa, Pak? Ya, dibaca dulu. Baru nanti kamu tahu, toh. Bu, anaknya pulang nih. Bu. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Anak pulang kok di kamar terus. Ini anakmu pulang. Oh, iya. Irul mau makan ya? Sebentar ya. Ibu siapin ya, Le. Sebentar ya, Pak. Kok makin lama makin aneh? Ada apa sih, Pak? Enggak ada apa-apa, ya. Enggak ada yang aneh-aneh. Biasa-biasa saja. Aman dan terkendali, ya.
Sambil nunggu makanan, kamu baca dulu surat ini. Siapa tahu penting. Kamu tahu enggak, Lek? Bapakmu itu senang banget kamu dapat panggilan kerja dari perusahaan besar. Ibu yakin, pasti sekarang bapakmu lagi mondar-mandir warung ngebangga-banggain kamu loh, Lek. Tapi Irul tuh malu loh, Bu. Bapak tuh kadang kalau ngomong suka berlebihan. Kesannya pamer loh. Lah, biar aja toh, Lek. Namanya juga orang tua. Ya apa lagi yang dibangga-banggain kalau bukan anaknya? Ya, tapi tetap aja, Bu. Bapak tuh ngomong ke orang-orang berlebihan. Kesannya Irul tuh orang hebat. Padahal kan enggak, Bu. Irul, beneran loh. Ibu sama bapak itu bangga banget sama kamu. Rasanya doa ibu sama bapak dikabulkan sama Gusti Allah. Akhirnya kamu berhasil. Kamu bisa ngebanggain ibu sama bapak, ya, Le. Bu, kira-kira bapak marah nggak ya kalau Irul nolak kerjaan itu? Walah. Pak Suman! Hei, Pak Dikun! Gimana? Ada kabar baik, Pak Suman. Kabar baik apa? Besok, putranya Bapak disuruh datang ke kantor. Kepala KUA kepingin ketemu langsung. Loh? Ada apa, Pak Dikun? Loh, Pak Suman ini gimana, toh? Kan Bapak yang kepingin anaknya kerja di kantor KUA. Lah, saya sudah ngomong sama kepala KUA-nya. Oh. Sudah tak rayu-rayu segala supaya diterima, Pak. Aduh, Pak Dikun, iya, saya lupa. Sekarang udah enggak perlu, Pak Dikun. Kasih orang lain saja. Anak saya sudah dapat panggilan kerja dari perusahaan besar di Jakarta. Tapi, by the way, ya, kami sekeluarga matur suwun. Terima kasih. Saya permisi ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rul, orang tahu kamu dapat kerja? Tahu. Tapi dia taunya aku nolak kerjaan itu. Ibuku yang bikin aku bingung. Kayaknya dia itu nggak suka kalau aku nolak kerjaan itu. Bapak sama ibuku udah terlanjur bahagia karena tahu aku dapat kerjaan itu. Kalau aku merusak kebahagiaan mereka, dosa aku, kok. Nah, terus gimana? Mbuh, gak tahu aku. Bingung. Kamu yang pintar saja bingung. Apalagi aku. Aku gak minta pendapatmu. Cukup dengar dan diam, wis. Herul, coba kamu minta pendapat sama Naila. Siapa tahu Naila bisa ngasih solusi. Bisa nggak? Kamu itu nggak usah sebut sama dia. Emang kenapa? Loh, Rul! Oh, entok, entok. Rul! Rul! Wah, ayo nyemplung lo, Rul! Rul! Aduh! Rul! Strike, Rul! Bu! Ibu! Ya, Pak. Ini, lihat. Bagus, enggak? Nih. Ada sesuatu. Bapak habis belanja, toh. Baju. Wala. Celana. Wala. Semuanya baru. Loh, buat siapa, Pak? Loh.
pakai nanya. Buat siapa lagi kalau bukan anak kita, Irul? Pasti keren dipakai ngantor anak kita. Waalaikumsalam. Wah, pas banget kamu ini. Lihat, semuanya sudah Bapak beli. Ya lah. Bagus, Pak. Seragam kantor. Jadi gimana? Kamu terima pekerjaan itu atau kamu tolak? Kan aku udah bilang dari awal, itu bukan cita-citaku. Kita baru saja melangkah, Rul. Para petani baru saja menanam. Para peternak baru saja belajar metode yang kamu ajarkan. Mereka belum dapat hasil apa-apa. Tapi kau sudah hilang tanggung jawab. Tapi aku nggak tega loh sama bapak ibuku. Mereka itu terlalu tahu dan bahagia kalau aku kerja di kantoran. Dulu kau yang bilang, tanah ini butuh sarjana gila, sarjana petarung. Kau racuni semua orang dengan impian gila kau. Ketika impian gila itu belum terwujud, kau sudah berbelok menjadi orang waras. Aku kecewa dengan kamu, Rul. Aku bangga, Rul, punya teman seperti kamu. Aku ini orang bodoh. Sekolah SMP saja tidak lulus. Tapi ya, karena kamu, aku merasa menjadi manusia yang bermanfaat. Aku pernah kecewa dengan teman-teman bandku. Mereka meninggalkan impian kita. Tapi pas kamu cerita tentang impianmu, kamu pengen bantu peternak, petani. Aku merasa menemukan tujuan hidup lagi, Rul. Kamu sendiri toh yang bilang, kalau hidup ini harus bermanfaat. Tapi kalau kamu meninggalkan semua ini, di mana manfaat bagi orang banyak, Rul? Aku ini merasa bangga pas bantu kamu. Pak, Irul gak bisa kerja di kantoran seperti yang Bapak mau. Irul lebih nyaman jadi petani. Aku tidak sudi punya anak seperti dia. Pak, mau diapakan, Pak? Dihancurkan. Jangan, Pak, jangan, Pak. Foto ini tidak pantas dipampang di ruang ini. Pak, kasihan Irul, Pak. Ibu tidak usah ikut campur. Ini urusanku. Aku sudah tidak tahan lagi. Punya anak sarjana, tapi tidak bisa dibanggakan. Pak, jangan, Pak Eling, Pak Eling. Sekolahkan tinggi-tinggi. Tapi tidak pernah ngerti keinginan orang tua. Pak, kita orang tua juga harus mengerti keinginan anak, Pak. Dia bukan anakku lagi. Ya Allah, Pak. Saya belajar misipar, Pak Eling, Pak. Ya Allah. Rol, aduh, leh. Aduh, saya belajar. Saya belajar.
Ya Allah. Jadi, kamu dulu pemain bandku? Band kampung. Dari kampung ke kampung. Lagu apa? Koplo. Terus pada kemana teman-temanku? Bubar. Pada sibuk sendiri-sendiri. Kerja. Kerja apa? Apa aja. Ada yang jadi kuli bangunan. TKI, buruh pabrik, ada juga yang jadi petani. Ayahku. Cuma aku yang tetap tinggal di desa ini. Aku juga tetap tinggal di desa ini. Berjuang bersama kalian, meneruskan perjuangan di jalan yang kita lalui bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, Pak. Mari Pak, silakan masuk. Silakan Pak duduk Pak. Sebentar, saya panggilkan Bapak ke dalam ya Pak. Mangga. Pak Kades. Ya, silakan duduk.
Ada apa Pak Kades? Tumben sore-sore. Pak Suman, perkenalkan Haji Effendi, camat kita. Oh, Pak Camat. Selamat datang Pak Camat. Terima kasih Pak. Iya, iya, gimana? Kami berdua ingin bertemu anak Bapak, Irul. Irul? Ada apa dengan anak saya? Begini Pak Suman, saya mewakili pemerintah daerah kagum dan mendukung semangat anak Bapak yang membantu petani. Konsep anak Bapak sangat bagus. Dia menciptakan aplikasi yang mempertemukan petani desa dengan ahli pertanian sekaligus mempertemukan dengan para pembeli. Dia memangkas rantai tengkulak yang selama ini mempermainkan harga. Negara ini butuh pemuda seperti anak Bapak. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak Camat, Pak Kades. Akang kan sudah meninggalkan Titi Lestaryana dan ada peluang apa di desa ini tuh bagi Akang tuh? Gini, titel sarjana itu hanya merupakan formalitas. Yang paling penting itu adalah pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama buat saya, dalam kampung ini, gitu lah. Dan saya berterima kasih banyak buat ibu saya yang telah mendukung saya, buat bapak saya anakku yang sangat-sangat mendukung saya dalam mengejar Bu. Dan juga saya berterima kasih kepada para peternak yang di mana kemenangan ini adalah kemenangan milik kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh. Walale. Syukur alhamdulillah kamu berhasil ya, Roh. Kamu sukses, wala anakku. Apa bangga, nak. Alhamdulillah. Kamu sarjana. Alhamdulillah, Roh. Adik-adik, dengerin. Bertani itu bukanlah pekerjaan yang memalukan. Bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi, jangan malu untuk bertani. Jelas? Jelas. Saya mau nanya, siapa yang mau bertani? Saya. Bagus. Sekarang ayo kita bertani. Ayo. Ayo, ini mesinnya. Nah, ini adalah gabahnya antar mesin situ. Tahu nggak ini mesin apa? Tahu nggak? Makanya belajar sini yuk. Sini. Nah, nanti ini tempat keluarnya gabah. Ini dimasuk ke sini, ini ya, lihat. Ayo. Ayo kita ke sana, ayo. Ayo, ayo, ayo. Hebat kamu. Hati-hati. Ini aku bawain makan siang. Aduh, ngerepotin. Ah, enggak juga kok. Pak, boleh kasih. Makanan. Waalaikumsalam, Pak. Calon mantuku. Ibu, calon mantu kita. Kita makan di mana nih? Yuk, kita makan sana. Ya sudah, makan di kubuk. Oh iya. Ayo. Iya.